Enggak apa. Raja semalam nelfon aku kata pengen dirayain cuma. Aku enggak bisa, aku kerja banyak kerja. Enggak Raja. Kata ibu kan bohong itu dosa. Bohong itu kan demi kesehatan ibu kamu, enggak apa-apa Raja. Jangan dong, bohong itu dosa. Kok kalian bisik-bisik? Bisik-bisikin apa? Enggak ada apa-apa. Oh iya, aku potongin deh. Gimana? Acaranya sudah selesai? Iya mbak, udah. Kalau gitu, saya mau pamit. Saya mau pulang. Ya Git, kamu bareng hari ini aja pulangnya ya. Sekalian aja. Ya udah, iya aku pulang. Kamu juga masih mau kerja kan ya? Aku dari tadi sebenarnya pengen ke toilet. Toiletnya di mana, Mas? Toilet sebelah sana. Ya udah, aku toilet dulu ya. Raja temenin ya, Tante. Oke. Ayo. Ntar ya, Mas. Mas, bilang sama kita aku nunggu di luar. Hari ini. Makasih ya kamu udah lakuin ini semua. Kamu bahkan gak ngucapin selamat ulang tahun buat aku. Meski ku tahu ku menyayangi. Mas Bayu kenapa ngeliat Arini kayak gitu sih? Berarti memang ada apa-apanya mereka. Gak mungkin cuma hubungan antara pegawai dan bosnya aja. Tante cantik. Tante kita udah selesai dari toilet. Aku pulang ya. Iya, sekalian aku juga pengen langsung lanjut meeting lagi. Hari ini, maafkan aku. Aku makin penasaran. Pasti mereka ada apa-apa. Assalamualaikum. Bu. Kok sendiri? Arini mana? Arini tadi bilang sama aku dia ada urusan dan sekalian minta pamitin kayak. Lah, kebiasaan kan? Pulang enggak pamit. Terus tenangannya siapa yang nganterin pulang? Kebiasaan ya. Tenang, biar aku aja nganterin. Itu memang kalah-kalahnya dia aja. Sini. Ya iyalah, kamu yang nganterin anak-anak pulang, kalian bisa ketemu, kalau bisa enggak usah pisah lagi. Emang udah modus kan? Sampai kapanpun aku memang tidak akan pernah berpisah sama Arin. Jadi aku mohon, tolong jangan dibahas lagi. Mbak. Ada yang mau aku tanyain sama kamu, bisa tolong dijawab jujur gak Mbak? Ada apa Mbak? Ada apa ya kamu sama suami saya? Kami cuman hubungan pekerjaan, Mbak. Cuman hubungan kerjaan.
Gak usah bohong kamu sama saya. Saya tahu kamu punya hubungan sama suami saya kan?